YouTube channel. Kembali lagi dengan aku, Santi Huang. Jadi hari ini aku bakal nge-review salah satu masker yang lagi viral banget di TikTok. Nah, aku pribadi sih emang jarang banget main TikTok, tapi aku tuh sering banget nonton kayak lihat video-video di TikTok karena itu banyak informasi yang aku dapat dari sana. Dan ada satu masker yang belakangan itu sering banget muncul di timeline TikTok aku. Jadi aku penasaran banget karena untuk ngedapetin masker ini aja aku sering banget kayak sold out gitu, dan untuk ngedapetin masker ini aku sampai ikut pre-order. Dan akhirnya aku dapetin masker itu. Ini dari brand Axis Y. Axis Y ini adalah brand skincare dari Korea, dan masker ini adalah Mugwort Pore Clarifying Wash Off Pack. Ini aku bakal review secara lengkap kira-kira apa sih yang bikin masker ini jadi viral banget dan kira-kira emang sebagus itu. Nah, sebelum kalian mulai nonton videonya, jangan lupa like dan subscribe dulu ya channel YouTube aku. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dari brand Axis Y, yaitu brand skincare Korea yang belakangan ini tuh sempat lagi nge-booming banget. Untuk aku pribadi udah gak asing lagi karena aku tuh sering banget kayak lihat review dari skincare Axis Y yang katanya memang bagus banget. Jadi aku makin penasaran dong, pengen nyobain produk ini. Tapi yang makin bikin aku penasaran karena produk ini tuh terbuat dari mugwort. Nah, aku tuh sempat kayak asing banget dengan kata mugwort. Aku gak pernah dengar kata mugwort, akhirnya aku googling. Ternyata si mugwort ini adalah daun herbal di Korea yang banyak banget dijadikan untuk obat. Jadi ini tuh bagus banget buat tubuh. Dan mugwort ini tuh bagus banget juga untuk kulit. Dan aku baca sekarang itu banyak banget skincare yang memiliki kandungan dasar dari mugwort. Dan mugwort ini memiliki kandungan antioksidan yang sama dengan vitamin C. Lalu juga mengandung antibakteri, antiinflamasi, serta vitamin E. Dan memiliki efek untuk menenangkan kulit. Hey, dan sekarang kita langsung masuk aja ke packagingnya sebelum aku bahas lebih lanjut untuk produk ini. Jadi packagingnya ini hadir dengan box seperti ini. Dan di sini itu bagusnya ada penjelasan dalam bahasa Inggris dan juga bahasa Korea, karena biasanya skincare, rata-rata yang skincare Korea itu kebanyakan tuh jarang banget ada kayak penjelasan dalam bahasa Inggris. Jadi di sini ada dua bahasa untuk penjelasannya, dan di dalamnya itu packagingnya seperti ini. Oke, ini untuk ukurannya, ini isinya 100 ml dengan bahan terbuat dari plastik. Kemasannya terbuat dari plastik dan di dalamnya ini terdapat spatula, dan ini teksturnya unik seperti ovomaltine, dalamnya tuh ada butiran gitu, dan butirannya ini adalah butiran atsukibin. Dan untuk produk ini emang harganya lumayan sih kalau dibandingkan dengan masker-masker Korea yang lainnya. Ini harganya sekitar 239.000 dan ini ukurannya 100 ml. Untuk tipe maskernya ini adalah masker wash off pack. Jadi ini masker yang kalian aplikasikan ke wajah, lalu kalian tunggu hingga kering. Biasanya durasinya 10-15 menit, lalu kalian bilas dengan air hangat. Itu manfaat dari produk ini adalah mengeksfoliasi wajah dengan lembut, karena si produk ini tuh terbuat dari bahan-bahan herbal. Dan ini tuh juga bisa membersihkan pori-pori dan juga mengangkat sel kulit mati yang buat wajah kalian jadi kusam, selain juga mengecilkan pori-pori. Bisa menenangkan iritasi dan juga peradangan pada kulit seperti jerawat yang merah-merah. Lalu produk ini juga melembabkan kulit. Nah, masker ini teksturnya agak kasar karena terdapat butiran dan juga agak kental. Jadi agak susah diaplikasikan ke wajah, tapi aku suka banget sama aromanya. Aromanya itu ada perpaduan wangi mint dan juga wangi herbal. Pas dipakai tuh berasa rileks banget wanginya. Dan ini juga aku pakein ke anak aku. Pertama dia agak risih, tapi lama-lama dia ketagihan dan selalu minta buat maskeran karena katanya adem banget. Dan masker ini bisa kalian bilas setelah 10-15 menit. Bisa lihat ini ngebersihin. Ini emang agak-agak susah, kalian lihat ini kayak ada kayak biji apa daun yang nempel gitu. Ini kalian memang harus ekstra lebih teliti karena emang ini nempel-nempel gitu. Dan aku bersihinnya pakai kayak gini, spons gini kayak buat digosok gitu biar bersihinnya lebih maksimal. Jadi aku pengen bersihin lagi.
Oke, jadi masker ini udah aku pakai selama 2 minggu dan 1 minggu itu aku pakai 2 kali dan jujur aja di pemakaian pertama aja aku udah langsung jatuh cinta dengan produk ini. Nah, aku pribadi itu bukan orang yang gampang jatuh cinta atau suka dengan tipe masker yang wash off karena menurut aku memang ribet. Jadi masker itu harus benar-benar aku suka banget baru aku pengen beli. Dan masker wash off yang aku punya itu cuma satu, yaitu yang Innisfree Super Jeju Mask itu, dan itu aku pakai udah bertahun-tahun, abis beli karena aku memang sesuka itu. Dan ketika aku nyobain produk ini aku langsung wow, ini bakal jadi salah satu favorit aku. Kenapa aku bisa suka banget sama produk ini? Karena aku berasa banget hasilnya di pemakaian pertama. Ketika aku gunakan produk ini aja, itu tuh di kulit langsung berasa kayak tenang, kayak berasa calm banget, terutama pas kayak capek seharian, pas pakai ini tuh sensasinya tuh kayak bikin kulit berasa tenang gitu. Dan ketika dibilas, itu tuh kayak wajah terasa jauh lebih bersih. Yang tadinya kayak kusam, langsung kelihatan banget, kelihatan lebih bersih, lebih glowing, dan juga kelihatan jauh lebih sehat. Ini di sini nih kalian masih bisa lihat, ini ada bekasnya. Ini tuh jerawatnya merah banget dan bengkak gitu. Dan ketika aku gunakan masker ini, itu tuh pas dicuci langsung kayak efek merahnya tuh jauh lebih tenang gitu. Dan aku juga berasa ketika aku gunakan si masker ini tuh pori-pori jauh lebih bersih. Tapi juga aku pakein sama anak aku Sakura yang wajahnya tuh lagi brutusan banget, namanya juga ABG. Dan ketika dia pakai produk ini, setelah cuci wajah itu jerawatnya yang merah-merah itu jauh lebih calm. Dan kenapa aku berani pakein anak aku masker? Karena ini maskernya terbuat dari bahan alami dan aku pikir wajahnya juga walaupun masih ABG tetap harus dirawat. Dan ketika aku baca produk ini terbuat dari bahan alami, jadi aku pakein ke dia dan ternyata memang hasilnya benar-benar bikin wajahnya tuh jauh lebih tenang jerawatnya dan juga kelihatan jauh lebih bersih. Nah, overall menurut aku masker ini tuh benar-benar worth it banget buat kalian cobain. Dan aku gak heran kenapa masker ini bisa viral karena memang hasilnya memang bagus banget. Dan banget hasilnya di pemakaian pertama, terutama buat kalian yang punya masalah jerawat yang meradang ataupun pori-pori yang besar dan juga wajah yang kusam. Menurut aku pribadi si produk ini tuh benar-benar ngebersihin pori-pori dan juga membuat wajah kelihatan jauh lebih bersih. Dan juga si produk ini tuh efektif banget buat jerawat yang lagi radang, jadi bisa menenangkan jerawat kalian. Review aku untuk produk masker viral di TikTok ini dari Axis Y Mark Word for Clarifying Wash Off Pack. Dan see you soon, bye.